Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Asep Panjelesmana, di channel Aspal Edu, channel yang bahas tutorial seputar dunia pendidikan. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi fitur terbaru dari Google Docs, yaitu fitur emoji. Fitur emoji adalah fitur yang akan membuat ketikan-ketikan Anda di Google Docs terasa lebih keren, lebih menarik, lebih fun. Cara menggunakannya? Yuk, langsung saja kita praktekkan. Baik, rekan-rekan semuanya, misal ini adalah sebuah dokumen Google Docs ya, dan Anda ingin memasukkan emoji di dalamnya, ketikan saja add ya seperti ini, lalu scroll ke bawah, klik emoji seperti ini ya. Nah, maka nanti akan muncul emoji-emoji yang bisa kita pilih seperti ini, nah, ya, atau emoji yang lain. Kita contohkan emoji yang lain, nah seperti ini. Kemudian klik emoji. Nah, ini adalah emoji-emoji layaknya kita mengetikkan di WhatsApp ya. Nah, seperti ini. Tentu saja ini lebih fun ya. Oke, kita ketikkan lagi emoji. Seperti ini. Nah, baik, fitur ini akan segera rilis di akun belajar atau di Gmail Anda. Tunggu saja beberapa hari ke depan sehingga fitur ini bisa Anda gunakan dengan cukup leluasa. Kalau sekarang saya yakin fitur ini belum rilis karena sedang menunggu ya bergiliran dalam waktu mungkin beberapa hari ke depan. Baik, itu yang bisa saya bagikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Jangan lupa untuk memberikan subscribe di channel Aspal Edu. Sampai jumpa lagi di tutorial-tutorial selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.